like a Hellcat. Saya selalu ngebuka hati mas buat siapapun, saya tidak pernah menutup. Saya mau berteman sama siapa aja juga saya tidak pernah menutup gitu. Jadi sama siapapun juga saya baik aja. Tapi kan kalau soal jodoh kan kita gak bisa paksa. Iya dong, semua kan jodoh udah diatur. Udah biasa, dari kemarin kan udah disangkutin. Terus sekarang mau diapain? Tapi katanya Ayu PHP-in dia. Nah gimana tanggapannya Ayu tentang PHP-in Didi? PHP-in? Maksudnya gimana PHP? Akhir ya, memberi harapan palsu. Asik. Saya bukan tipe orang kayak gitu. Akhir ya, tapi masih komunikasi. Saya mau baik sama siapa aja juga saya ngapain. Teh, tipe yang dikejar atau yang ngejar teh? Saya? Biasa aja sih. Sukanya gimana nih? Dalam masalah saya apa aja, kalau misalnya memang dia baik, single, kenapa enggak? Kecuali enggak single, jangan berurusan sama saya, ntar saya dibilang ini lagi, itu lagi. Tapi maunya di kalangan selebriti juga, pengusaha atau seperti apa? Enggak usah selebriti, orang biasa aja. Okay, ya. Like a Hellcat.